Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dengan topik yang menarik pada hari ini, ialah belajar mendengar. Cikgu berharap anak-anda memberi fokus 100% dan memberi kerjasama kepada cikgu sepanjang video rakaman ini berjalan. Jadi anak-anak memberi tumpuan sepenuhnya dan memberi kerjasama untuk mendengar dengan baik. Belajar mendengar. Perkara yang pertama, kita kena berhenti bercakap. Mulut dan telinga tidak boleh bekerja serentak sama ada anda mendengar ataupun bercakap. Manusia dikurniakan dua mata, dua telinga dan satu mulut. Oleh itu, banyakkan mendengar dan memandang, serta dalam masa yang sama, kurang bercakap. Jadilah pendengar yang baik. Buatkan orang-orang yang bercakap itu selesa dengan anda semasa mereka berkata-kata. Elakkan perkataan yang mengancam kerana ia menyebabkan seseorang itu berasa takut untuk bercerita. Elakkan gerak badan yang membosankan. Ini menyebabkan seseorang itu rasa tidak dihargai. Anak-anak, jadi cikgu nak tunjuk beberapa cara untuk belajar mendengar. Yang pertama, tunjukkan minat anda hendak mendengar. Pandang ke arahnya dan tunjukkan keprihatinan anda. Jangan sesekali mendengar sambil membaca surat khabar ataupun menaik WhatsApp atau SMS atau berbual. Ia menyelukakan hati orang yang bercakap, seolah-olah tidak diendahkan apa yang mereka cerita. Anda juga boleh mendengar secara empati. Bayangkan anda berada di tempat orang yang bercakap itu. Faham situasi dan keadaannya. Itu anda memahami kesedihan yang dia alami. Itu adalah empati. Yang kedua, elakkan semua unsur gangguan. Jangan asyik menggoyang-goyangkan kaki, memusing-musing kunci kereta, walaupun anda baru membeli kereta idaman. Mengetuk-ngetuk meja atau menekan-nekan telefon bimbit anda. Seolah-olah anda rasa tidak seronok mendengar mereka bercakap. Yang ketiga, kawal emosi dan kemarahan anda. Sekiranya anda marah, jangan banyak bercakap. Sebaliknya, cuba bertanya soalan dan senyum. Senyum. Rasa marah hanya menjatuhkan marwah dan kredibiliti anda. Jangan terlalu gairah hendak bercakap dan memotong percakapan kawan anda. Berikan masa kepada mereka untuk bercakap. Masa anda bercakap akan diberikan selepas itu. Yang keempat, elakkan perbahasan atau kritikan yang tidak perlu. Ini hanya menyebabkan orang yang bercakap mula menjadi defensif dan mempertahankan diri. Ingat, sekiranya anda menang dalam perbahasan itu, anda sebenarnya tetap kalah. Yang kelima, tanya soalan dan rentetan maklumat. Ini untuk penjelasan dengan lebih lanjut. Ini mendorong keinginan hendak meluahkan lagi maklumat yang dia tahu. Anda boleh menanya soalan-soalan mudah seperti, "Oh, betulkah? Selepas itu apa dia yang berlaku?" Tentu awak rasa sedih, bukan? Tanyalah apa jua soalan yang boleh merancakkan lagi luahan perasaan mereka. Apa yang penting, dia akan rasa benar-benar diberi tumpuan dan dihargai. Itu adalah cara-cara belajar mendengar. Jadi untuk seterusnya, kita lihat video
yang akan cikgu tayangkan. Jika orang tidak mendengar, inilah akibat yang akan berlaku. Jadi kita saksikan video ini bersama-sama dengan anda semua. Jadi cikgu mahu anda memberi tumpuan, memasang telinga untuk melihat video yang selanjutnya. Bila seseorang tidak mahu mendengar, inilah akibat yang akan berlaku kepada orang yang tidak mendengar. Yang pertama, mereka akan rasa tersisih atau sunyi kerana tiada sesiapa yang ingin mendengar mereka, masalah mereka, apa yang mereka cakap. Tidak ada orang yang mahu mendengar. Rasa kesunyian yang melampau melanda diri mereka. Yang kedua, akan wujudnya pergaduhan bila tiada persepahaman, tidak mahu bertolak ansur, tidak mahu mendengar kebenaran, tidak mahu mendengar apa yang diperkatakan oleh kawan mereka. Akan wujudnya pergaduhan, dan apa yang kita lihat dunia sekarang berlaku juga penceraian kerana pasangan tidak mahu mendengar. Begitu juga di dalam kehidupan kita seharian. Seterusnya, yang ketiga, yang paling bahaya adalah rasa ingin bunuh diri. Adegan ini adalah dilarang atau berdosa dan haram di sisi agama Islam. Kita kena ingat perbuatan membunuh diri ini sangat berdosa, terutama bagi orang Muslim. Perbuatan membunuh diri ini disebabkan rasa tidak dihargai dan tidak mahu dan tidak ada orang yang mahu mendengar. Seterusnya, yang keempat, pentingkan diri sendiri. Orang yang tidak mahu mendengar apa yang diperkatakan oleh seseorang itu, mereka adalah sifat yang mementingkan diri sendiri atau selfish. Mereka rasa mereka betul dan tidak perlu mendengar pendapat orang lain. Seterusnya, yang kelima, kecewa atau kemurungan. Ini adalah satu penyakit mental, iaitu depression atau kemurungan. Bila tiada tempat mengadu atau tiada tempat untuk meluahkan perasaan mereka, akan wujudnya rasa kemurungan, kesedihan yang melampau-lampau yang melanda diri mereka. Seterusnya, yang keenam, rasa tidak dihargai. Bila seseorang itu bercerita, tiada sesiapa pun yang mahu mendengar. Secara automatik, mereka rasa tidak dihargai. Kenapa orang tak nak dengar cerita aku? Kenapa orang tak nak dengar kisah saya? Kenapa orang tak nak tahu pun apa yang berlaku pada diri saya? Mereka rasa tidak dihargai. Seterusnya, yang ketujuh, bila kita tidak mendengar, akan berlaku satu kegagalan dalam hidup. Contohnya, orang yang tidak mendengar ini termasuk dalam pelajaran, tidak fokus dalam di dalam kelas, tidak mahu mendengar nasihat ibu bapa, tidak mahu mendengar nasihat orang di sekeliling mereka. Mereka menganggap mereka adalah betul. Orang macam ini akan berlaku kegagalan dalam hidup. 5 cara untuk mendengar dengan baik. Lebih ramai yang gemar bercakap daripada mendengar dan memahami. Hari ini kita akan belajar 5 cara untuk mendengar dengan baik. Anak-anak, didik cikgu, berikan perhatian keperhatian di atas apa yang ingin cikgu perkatakan. Yang pertama,
Definisi mendengar. Mendengar sebagai memahami maksud bunyi ialah satu proses mental dan satu proses perekstrakan. Maksud lain mendengar, keupayaan pelajar mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, cerita, soal jawab dan perbualan. Masalah kehilangan daya mendengar adalah sesuatu yang serius. Yang pertama, 5 cara untuk mendengar. Yang pertama, melalui kesunyian. Gunakan masa 3 minit untuk merasai dan melatih diri anda memahami semula pendengaran anda. Yang kedua, pengadung bunyi bising. Okey, anda belajar mendengar desiran tapitas. Anda belajar dengan yang ketiga, menikmati. Menikmati bunyi mesin kopi. Yang keempat, posisi mendengar. Bagaimana anda memandang kawan anda dalam kedudukan posisi yang betul. Posisi ini sebagai alat pendesak supaya kita sedar tentang dan beralih tempat. Ini ialah sebahagian dari posisi mendengar yang baik yang sepatutnya anda gunakan. Yang kelima, rasa. Rasa ialah perkataan Sanskrit bererti intipati. Dalam bahasa Inggeris, rasa terdiri daripada reserve. Yang kedua, appreciate. Yang ketiga, summarize. Yang keempat, ask. Reserve ialah terima, appreciate hargai, 5 summarize ringkaskan, yang keempat ask tanya selepas anda mendengar. Hebatnya, bila kita jadi pendengar yang baik, inilah hasilnya. Mestilah hasilnya berbentuk yang positif dan memberi faedah kepada kita bila kita menjadi pendengar yang baik. Anak-anak didik cikgu, berikan tumpuan anda kepada topik seterusnya. Yang pertama, akan wujudnya keluarga yang harmoni, sehati sejiwa, memahami di antara satu sama lain bila kita menjadi pendengar yang baik dalam institusi keluarga. Sebab itulah wujudnya keluargaku syukaku, rumahku syukaku. Yang kedua, tiada peperangan atau pergaduhan, wujudnya kedamaian. Dunia, bila mereka mendengar dengan baik, tidak akan ada peperangan atau pergaduhan antara satu sama lain kerana masing-masing memahami dan menyayangi antara satu sama lain. Yang ketiga, orang yang mendengar dengan baik akan berjaya dalam hidup. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Sebab bila kita mendengar dengan baik, memberi fokus dalam belajar, memberi tumpuan dan mendengar apa yang diperkatakan oleh guru kita, kita akan mendapat ilmu itu dengan lebih jelas kerana kita memahami semasa proses pembelajaran berlaku. Selain itu, keberkatan dalam belajar, kita mendapat restu daripada ibu bapa kita. Yang keempat, belajar empati. Bila kita mendengar dengan baik, secara automatik kita belajar menyelami dan empati perasaan sahabat kita yang berada di dalam kesedihan atau kegembiraan. Kita turut merasa apa yang mereka rasa. Inilah ilmu empati yang kita belajar secara automatik bila kita mendengar dengan baik. Yang kelima, bila kita mendengar dengan baik, akan berlaku pengurangan masalah mental. Masalah mental akan berkurang kerana kita ada orang untuk didengar. Kita dapat menolong
kita dapat menolong kawan-kawan kita yang menghadapi masalah dan membantu mereka sebaik mungkin yang sedang menghadapi masalah mental. Sebab kita menjadi pendengar yang baik. Yang keenam, bila kita mendengar dengan baik dan memahami apa yang diperkatakan oleh sahabat kita, kawan kita rasa kita dihargai. Mereka rasa dihargai dan secara automatik ini akan melahirkan sahabat yang sejati. Sehati sejiwa saling memahami antara satu sama lain dan boleh bersukaria dengan sahabat kita. Kerana wujudnya persefahaman dan saling tolak ansur sesama kita. Yang ketujuh, bila kita menjadi pendengar yang hebat dan baik, secara automatik kita dapat fokus apa yang kita mahu dalam hidup kita. Dengan itu, kita menjadi orang yang cemerlang dan berjaya di dunia dan di akhirat. Kerana kita memberi tumpuan apa yang kita hendak pelajari, kita menjadi orang yang berjaya dan disenangi. Kerana apa yang kita perkatakan sentiasa mendapat faedah. Dunia yang mendengar, dunia yang terhubung, dunia yang memahami dan dunia yang aman sejahtera. Itulah kata-kata indah bila kita menjadi orang yang sudi mendengar dan belajar untuk mendengar. Sekian, itu sahaja daripada cikgu. Semoga anda mendapat manfaat daripada video yang bertajuk Belajar Mendengar. Semoga ia memberi inspirasi dan semangat untuk anda terus mendengar.